Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarram wa muhtaram, para bapak, para jamaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah. Karena memberikan dan mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka malam ini, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu hal yang wajib bagi kita agar di dalam kita melaksanakan pendekatan diri kepada Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ibadah yang bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Asbab bilal makruh, ya asbab bilal makruh. Seperti halnya jasa tanpa ruh itu gak ada nilainya. Secakap apapun orang, ya kalau udah gak ada ruhnya, udah gak pakai, tinggal dikubur. Nah, kita ingin ibarat kita ini jangan sampai seperti jasa gak ada ruhnya. Hanya kelihatan dia sholat, dia sujud, dia rukuk, dia baca Quran dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki makna ruh dan ibadah, tidak memiliki makna hakikat tubuh dia menyediakan kepada Allah SWT. Di sini harus kita betul-betul tekankan agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT dan juga tentunya menghapus segala dosa-dosa kita. Salawat riyadi salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat jasa beliau, perjuangan beliau, alhamdulillah kita yang merupakan umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita meyakini dan mengimani atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan dan telah mendapatkan syafaatnya di akhirat ya. Ya amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana adab seseorang ketika dia bangun dari tidur. Maka usahakan ketika dia bangun dari tidur, bangunlah sebelum fajar. Karena keutamaannya banyak sekali orang-orang yang bangun tidur sebelum fajar. Yang paling ya kita rasakan ini adalah akan menjadikan jasad kita lebih sehat, lebih segar lagi ketika beraktivitas di pagi hari dan sore. Dan akan menjadikan otak kita menjadi cerdas, kuat, kayak ingat.
imannya kuat kayak kapalannya. Ya, dan juga pada pembahasan kita yang lalu, usahakan apa yang keluar dari lisan kita ketika kita bangun dari tidur adalah kalimat-kalimat riba, ucapan-ucapan yang baik. Karena setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, walaupun itu satu kata, dua kata, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kau berbicara yang kau tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal qira'ah dan hati, ulaika dzalika mas'ulun, karena mereka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan lisan yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan di dalam taat kepada Allah. Contohnya untuk berzikir, bersolawat, memberikan nasihat. Kalau kita tak sanggup, itu punya diam. Itu lebih selamat, daripada kita ya berbicara tetapi akan menimbulkan fitnah, berbicara tapi akan menyakiti orang lain, malah justru akan mendapatkan siksaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini akan membahas ya dalam bahasan fikih sekarang yang kita bahas tentang sholat. Tentang sholat agar kita betul-betul memahami hakikat dari sholat yang kita lakukan. Kan kita tiap hari sholat nih, jamaah di musala, jamaah di masjid, atau jamaah di rumah. Sholat yang kita lakukan kita harus tahu. Seseorang ketika melakukan sesuatu dia harus tahu definisi secara tersebut. Maka apa yang dia lakukan akan bernilai, dipahami. Kebanyakan orang melakukan sesuatu, berkata sesuatu, tapi dia nggak tahu sesuatu itu apa. Kan namanya aneh. Ya, seperti orang ngomong bintah, tahu buat bintah apa sih bintah? Bila ditanya bintah itu apa, dia bingung. Nah, ini kan banyak ya, sholat bila ditanya sholat, kemudian dari rukun sholat, syarat sholat hal yang berdasarkan sholat, dia bingung. Nah, ini harus kita betul-betul pahami agar ya ibadah sholat kita ini betul-betul sesuai. Karena sholat sendiri secara bahasa artinya adalah doa ya, secara bahasa, secara terminologi sholat itu artinya berdoa. Berarti ketika seseorang dia sedang sholat, dia sedang berdoa, sedang bermunajat, sedang curhat, sedang mengadu kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat dari sholat kita. Ya, makanya di dalam sholat itu bacaan-bacaannya itu hampir 90% di mana doa. Doa dari mulai kita baca doa kita, kemudian Fatihah itu artinya doa. Ya, sholat itu secara bahasa artinya doa. Makanya kalau orang lagi berdoa, maka dia harus mengetahui adab-adab ketika berdoa. Berarti minimal dia harus khusyuk secara zahirnya, gerak-gerak, ya tolak-tolek. Kemudian dia khusyuk dari hatinya. Kemudian dia memahami makna dari bacaan yang dia baca. Pahami ya dari bacaannya dia baca. Jadi sholat secara bahasa artinya adalah doa. Berarti orang lagi sholat berarti dia sedang berdoa, sedang bermunajat kepada Allah. Nah, sedangkan secara syariat ya, sholat itu artinya apa sih? Yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitaqdir muftatimatun bitasrif, yaitu ucapan dan perbuatan yang khusus. Karena dalam sholat itu ada ucapan, berarti kaitannya dengan gerak lisan kita dan gerak-gerakan yang khusus. Berarti kalau bahasa khusus di luar ucapan dan gerakan tersebut bisa membatalkan sholat, bukan bagian dari sholat. Makanya bahasa khusus ini ucapan dan gerakan yang khusus.
Berarti kalau dia di luar yang khusus melakukan wajib pada sholat, berarti sholatnya tidak sah. Makanya dalam madzhab Syafi'i, orang ketika sholat bergerak 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Karena gerakan tersebut ini bukan bagian rangkaian dari sholat. Karena sholat itu adalah gerakannya khusus mencapainya dua huruf. Khusus. Ya. Makanya ketika kita lupa di dalam sholat itu disunahkan yang namanya sujud. Ya. Sujud sahwi. Atau kita melakukan lebih dari rakaat dengan disengaja. Karena sholat Johor pengennya 5 rakaat, banyak. Karena dia sudah lebih dari ketentuan yang telah ditentukan. Mentang-mentang dia lagi semangat ibadah nih, mau sholat maghrib ya 3 kali kurang ini. Karena sholat maghrib 6 rakaat, nggak bisa. Ya, karena sudah ketentuan itu namanya khusus. Jadi sholat secara syariat adalah ucapan dan perbuatan yang khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Wa sunniyat idzalika al-istimal ya ala shalah lughatan wa hiya ad-du'a. Nah, dinamakan dengan salat ya karena secara bahasa tadi artinya adalah berdoa. Wal mafruḍatu al-'ainiyyatu khamsun bi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min ad-dini bid-darurah. Nah, sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah ya, yang sifatnya ainiyah, berarti wajib yang sifatnya bagi kita individu dari kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk mengerjakan kecuali ada halangan-halangan yang diperbolehkan meninggalkan sholat. Ya, ya, itu namanya fardu ain. Ya, jadi perbedaan fardu ain yang lebih banyak. Saya ulang lagi, kalau fardu ain adalah setiap ibadah yang harus dilakukan oleh setiap individu dari kita kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia berakal, dia dewasa, kemudian dia suci. Nah, itu ada syarat-syarat nanti. Nah, itu wajib bagi kita tuh 5 waktu tanpa terkecuali, kecuali memang ada untuk syar'i nanti ya, yang boleh bagi orang meninggalkan sholat. Ya, ada berapa? Ada 5 dalam 1 hari 1 malam. Maklum atau binati ini bintuluh yang sudah maklum, yang sudah diketahui dari agama kita dengan pasti, dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Jadi enggak ada perbedaan ulama tentang masalah sholat 5 waktu. Berarti sholat ini berkaitan dengan hukum asal di dalam agama kita. Karena di dalam hukum Islam itu ada yang namanya hukum asal, ada hukum cabang. Yang banyak perbedaan itu di hukum cabang. Kalau sholat itu hukum asal, semua sepakat bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin dan muslimat sehari semalam sebanyak 5 waktu, tidak ada yang menolak, semua sepakat. Maka orang disini katakan wayuqbalu jahiduha, maka orang yang mengingkari atas kewajiban sholat 5 waktu secara otomatis dia dihukumi kafir, dia dihukumi telah keluar dari Islam. Jadi jangan main-main ya masalah hukum ya, jangan main-main karena dampaknya bisa mengakibatkan kita keluar dari Islam. Makanya di dalam kita ya Allah ya, itu ada pembahasan tentang syirkun jaliyun wa syirkun khafi, syirik yang nyata dan syirik yang tidak nyata. Kalau syirik yang nyata kita betul-betul nyembah patung, matahari ya, hormat patung nyembah, itu syirik nyata. Tapi banyak yang tertipu dengan perbuatan syirik yang khafi, yang khafi itu tidak nyata, sama warna. Kadang dari ucapan kita, kadang iktikot kita, ini bisa mengakibatkan kita keluar dari Islam. Ya, maka hati-hati di dalam ucapan, terhadap ucapan kita bisa mengakibatkan.
keluar dari agama kita. Nih, maka orang yang mengingkari atas wajibnya sholat lima waktu, maka secara otomatis orang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat lima waktu ini tidak terkumpul, gak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kecuali hanya Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu gak ada sholat lima waktu. Ada ibadah-ibadah tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya. Nah, sholat lima waktu ini hanya milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul isra ba'dan nubuwah, ya, diwajibkan yang awal sholat lima waktu, yaitu pada malam isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mi'rajnya Nabi ke Sidratil Muntaha. Nah, baru di situ Rasulullah mendapatkan perintah sholat lima waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya sholat. Jadi kalau puasa, baju puasa itu melalui perantara malaikat Jibril. Kalau bahasa katanya Bril, sampai ke Nabi Muhammad bahwa aku mewajibkan puasa kepada umatku, disampaikan ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan ke para sahabat. Haji juga begitu, ibadah lain juga begitu. Tapi kalau sholat, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah langsung di Sidratil Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, percakapan Nabi Muhammad dengan Allah itu diabadikan di dalam sholat ini. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad ingin masuk naik ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril di langit ketujuh tidak sanggup untuk menemani Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu hanya menemani dari langit ke 1-2 sampai ke 7. Kemudian Rasulullah ketika ingin naik ke Sidratil Muntaha, karena malaikat Jibril tidak menemani, karena tidak sanggup, akan hancur malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena beliau tercipta dari dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyati." Andai kata Al-Qur'an ditaruh di gunung, gunung pasti apa? Bahkan Nabi Musa yang dikatakan kalimullah, ketika mendengar kalimullah itu langsung kelam. Ada yang sanggup? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai, beliau berkomunikasi kepada Allah, dan itu diabadikan di dalam surat kita. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibah. Penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, "Assalamu alayka." Keselamatan untukmu. Alaika itu domain mukhatab, hadir Nabi Muhammad, hadir depan di hadapan. Jadi makanya kalau dalam kita lagi sholat, ketika at-tahiyyah, assalamu alaika, hadirkan Nabi Muhammad, karena domain kah itu domain mukhatab, hadir. Orang yang kita ajak bicara itu hadir. Kalau bahasa ya, ada orangnya, ya, bukan orangnya gak hadir. Jadi assalamu alaika, alaika tahu orangnya ada di depan. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau ketika bertemu Allah, beliau masih ingat kepada umat. Beliau melanjutkan agar umatnya juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itu ada ibadillahis diabadikan di dalam tahiyat kita. Itu komunikasinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saat bertemu dengan Allah. Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu hal yang penting. Kalau barang penting kan kalau kita lewat paket kayaknya takut juga ini, benar nggak? Atau kita lewat kurir takut, mendingan langsung ketemu orangnya, kan ini barang penting, barang amanah. Saking pentingnya harus ketemu dengan orang. Itulah syaratnya sholat, keadaan sholat sangat pentingnya sehingga Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sholat Asyhurin yaitu pada tanggal ya setelah Nabi Muhammad menjadi nabi di Asyri Sinina tanggal 10 bulan tahun 10 tanggal ya berapa Lailatul Asyri Sinina 29 min Rajab dari bulan Rajab 13 Hijrahnya di al-Mu'tiyahat yang Nabi menjadi rasul ya setelah kenabian Nabi Muhammad 13 tahun setelah Nabi Muhammad menjadi rasul. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada tanggal 29 bulan Rajab bulan depan. Ya. Wala tajib subhayya subuhu yaumil tilkal lailata bi'ilmi bighaibiyatiha. Sedangkan salat subuhnya pada malam tersebut ini tidak diwajibkan. Ya, jadi Nabi Muhammad kan Isra turun belum sempat subuh. Karena di dalam riwayat itu hitungan nggak ada detik lah tempat duduk Nabi itu masih angkat ya turun belum subuh masih malam. Nah subuh pada waktu Nabi sudah turun itu belum diwajibkan. Kenapa? Karena memang belum diajarkan cara bagaimana melaksanakan sholat. Hanya Nabi yang tahu ya. Jadi uniknya Nabi Muhammad ngajarin sholat itu gak begini. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ngajarin sholat ke sahabatnya itu langsung praktek. Ya Rasulullah ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, kemudian cerita sama sahabatnya bahwa saya tadi malam habis mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Caranya bagaimana Rasulullah? Bentar, kamu lihat bagaimana cara saya sholat. Sholdu kamar layatumuni, usulani sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Makanya di dalam masalah sholat ini terjadi perbedaan pendapat. Karena satu waktu Nabi dengan sahabat ini sholatnya begini, dengan sahabat ini Nabi sholatnya begini, bacaannya begini, 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 begini. Dalam riwayat sahabat yang banyak ada yang mengambil riwayat sahabat ini sehingga ketika sholat tangannya sedapnya di sini, kemudian tahiyat digoyang-goyang, ada yang enggak, baca bismillah ada yang enggak. Karena pengambilannya berbeda beda karena sahabat Nabi banyak. Ya, Nabi sholat di sana enggak baca Fatihah, enggak baca bismillah satu waktu. Ya, atau Nabi sholat di sana enggak baca bismillah di periwayatan kan jauh banyak. Kayak ini orang banyak nih. Ya, satu waktu dia hadir, dia enggak hadir. Selama makanya sholat-sholat itu enggak diajarin secara tekstual sama Nabi. Ini loh begini, pelan, caranya begini. Sholdu kamar wa'in tumuni usol. Cuma begitu lah, sholatlah kau seperti hanya aku sholat. Sholat lalu sholat kan banyak gitu. Makanya terjadi perbedaan di dalam masalah uluhiyah yang ada di dalam sholat. Prinsipnya sholat lima waktu wajib, kemudian dari rakaat-rakaat itu juga wajib. Dan di dalam praktekannya yang sunah-sunah itu terjadi perbedaan di antaranya bismillah. Nah, di sini kita bahas tentang bismillah. Ya, pahami. Agar kita enggak ribut mulu gitu loh. Ya, sama yang baca bismillah, sama yang kagak baca bismillah, sama baca qunut, sama yang kagak baca qunut. Enggak usah diributin. Ya. Wong pengambilannya beda-beda, jalurnya beda-beda, mereka juga berpendapat menurut pendapat dari para muhaddis-muhaddis. Ada jalurnya semuanya. Tinggal keyakinan kita yang mana. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, ikuti ulama-ulama Syafi'iyah. Ada bermadzhab Maliki, ikuti ulama-ulama Malikiyah. Begitu seterusnya. Nah, di sini dijelaskan, apakah bismillah itu bagian dari Al-Qur'an sih apa enggak? Ada pertanyaan. Nah, di sini dikatakan istama'a al-ulama ala anna basmalah al-waridah fi suratin amal biya juz min ayatin fi qolihi
Ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanir walakinnahu ihtalahu hal hiya ayatun min al-Fatihah. Ya, akan tetapi di situ terjadi perbedaan ulama tentang masalah bismillah ini bagian dari Fatihah atau bukan. Jadi ulama bersepakat semuanya, enggak ada yang menolak bahwa bismillah itu bagian daripada surat An-Naml yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanir. Itu semua sepakat ulama bahwa bismillah yang ada di situ itu bagian daripada surat An-Naml. Namun kalau bismillah ini termasuk bagian dari Fatihah atau bukan, nah di sini terdapat ikhtilaf, perbedaan ulama. Begitu juga min awalin kullin min suratin akla, atau bismillah ini termasuk bagian dari setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kan suratnya banyak. Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, jadi sama tuh. Apakah bismillah itu termasuk bagian dari Al-Falaq atau bukan? Bagian dari An-Nas atau bukan? Bagian dari Tabat atau bukan? Berarti kalau kita pengen baca Qul Hu, bismillah dulu apa enggak? Karena kalau bismillah bagian dari Qul Hu, berarti kita baca. Di situ juga terjadi perbedaan ulama. Ya, nah ini pahami. Pendapat pertama dari para pendapat-pendapat yang ada yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang mayoritas daripada penduduk Indonesia anut yang kita pakai nih. Karena ini ya, dia ayat al-Fatihah bahwa bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga termasuk dari bagian setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dia termasuk dari sebagian Qulhu, dia termasuk bagian dari Al-Falaq, dia termasuk bagian dari An-Nas, dia termasuk bagian dari Baqarah, Al-Imran, yang lain sebagainya. Termasuk dari bagian setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dan juga termasuk bagian dari Pak. Nah, berarti kalau Anda tidak membaca bismillah ketika sholat, ketika baca Fatihah, berarti mengurangi satu ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Harus dibaca. Pertama, ya, pendapat yang kedua, ya, laisat ayatan la min Al-Fatihah wa la min syai'in min aswari Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Murid sama guru berbeda pada berapa wajah, ya. Menurut Imam Malik bahwa bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah dan juga bukan bagian daripada surat-surat yang ada di dalam Al. Jadi bismillah ini hanya berfungsi sebagai pemisah antara satu ayat surat dengan surat-surat yang lain. Menurut mazhab Imam Malik, bismillah bukan Fatihah. Berarti kalau ada orang baca surat Al-Fatihah enggak baca bismillah, enggak usah disalahin. Oh, mungkin dia belum mendapat Imam Malik. Tapi cara sholatnya juga harus ikut cara sholat Imam Malik. Ini enggak. Cara wudunya mazhab Syafi'i, takbir mazhab Syafi'i, rukun-rukunnya mazhab Syafi'i, enggak baca bismillah. Cuman mengikuti Imam Malik, namanya mencampur adukan pendapat ulama. Kalau Anda mengikuti pendapat satu ulama itu jangan dicampur aduk. Ya, walaupun ada dalam mazhab Maliki boleh baik namanya takbir, namun ini pendapat ulama. Tapi itu campur aduk. Kalau campur aduk jadi gagal juga. Pengennya yang enak. Yang butuhnya ikut pendapat ini, yang batalin ikut pendapat yang ini, cara sholat ikut pendapat yang ini, ya cara rukun yang membatalkan ikut pendapat yang ini. Kata banyak sholatnya campur-campur. Tuh, pahami ya. Jadi yang kedua pendapat yang Malik bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah dan juga bukan bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, wahya ayat utama dari Al-Qur'an muzlatin fasul bina surah wa
Balasan ayat dan fatihah wa madzhab wa Abi Hanifah. Yang ketiga yaitu pendapat madzhab Imam Abu Hanifah bahwa bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ya, dia ayat sempurna dari Al-Qur'an, termasuk bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan lil fasli bainas suwar untuk memisah antara suwar-suwar yang ada. Jadi tiga pendapat ulama. Di sini ada dalilnya semua dari dalil-dalil tiga ulama tersebut. Ada dalilnya semua. Dan dalilnya sahih-sahih semua. Jadi enggak usah diikutin gitu loh. Ya, walaupun kita baca dalil-dalil banyak, kalau mau lihat silakan. Ya, nanti selesai ngaji melihat dalil-dalilnya yang wajibkan yang termasuk bagian dari fatihah atau bukan. Ada dalil dalam hadis pertama nih dari madzhab Syafi'i dalilnya, yaitu dari hadis Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhaqal wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qara'tumul alhamdulillahi rabbil alamin," ketika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, "faqra'u," maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Annaha, sesungguhnya bismillah Al-Fatihah ummul Qur'an wa ummul kitab wa sabdul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayat, dan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga berpendapat pakai dalil hadis juga. Makanya tadi kata Nabi, salah sholat bagaimana ya Nabi? Kata Nabi, sholat kamu seperti aku sholat. Nah, sahabat sholatnya kebetulan Nabi gak baca bismillah. Nah, sahabat ini kebetulan Nabi baca bismillah. Dan lain sebagainya, sehingga terjadi ikhtilaf perbedaan ulama. Ikhtilaf batul, ikhtilaf umat. Perbedaan umat itu rahmat. Ya, berarti menunjukkan khazanah Islam ini luar biasa, luar biasa. Dan itu fitrah yang namanya perbedaan. Gak bisa disatukan dengan fitrah, jangankan sekarang dan jangan sahabat lebih. Ya, jangan sahabat Ali bagaimana terjadi peperangan. Ya, Sayyidina Aisyah perang sama Sayyidina Ali yang namanya perang Jah. Jangan Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Muawiyah sama-sama perang sih itu saling bunuh. Bahkan dalam riwayat Uwais Al-Qarni meninggal dalam perang Siffin. Kebetulan Uwais Al-Qarni ini berada di kubunya Sayyidina Ali. Banyak sahabat yang meninggal ketika terjadi peperangan antar sahabat. Jadi gak usah bunuh, gak usah heran, gak usah bingung kenapa sekarang gara-gara ini aja pada ribut. Zaman dulu aja zaman mana-mana pilihan itu udah pada sahabat itu loh. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu sahabat kurban itu. Sayyidina Ali, mantunya Nabi, Aisyah istrinya nak. Perang Jamal, Sayyidina Aisyah kalah, dipulangin sama Sayyidina Ali ke Mekah. Lalu gak usah ditawar, dipulangin ke Mekah. Matiri sama anak di, mantu ya. Sayyidina Ali kan mantu. Sayyidina Aisyah istrinya. Ya, jadi terjadi peperangan ribut antar ulama ini biasa. Kesemuan dari zaman dulu sudah seperti itu. Fitrah, fil alamin itu adalah khusus orang dekat Nabi begitu, apalagi sekarang gara-gara pemilihan umum akhirnya ribut dan sebagainya. Ini jangan sampai ribut seperti itu. Ya, pahami. Jadi dalam masalah bismillah ini terjadi perbedaan ulama. Di dalam membacanya juga bagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat. Hal tajibu suratul fatihah di sholat, maka wajib kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Tuh. Ya, Fatihah wa bismillah. Ada bismillah, hukumnya terjadi perbedaan ulama. Nah, sekarang Fatihah, apakah wajib kita baca dalam sholat? Di sini jelaskan, ya, ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi qira'ati Fatihatil Kitab fi sholat. Baik, bahwa ulama berbeda pendapat di dalam masalah wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ini ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama wa madzhabul jumhur, yaitu pendapat mayoritas ulama di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, anna qira'at al-Fatihah syartu li shihhatish shalah, bahwa membaca Fatihah itu merupakan syarat dari sahnya shalat. Maka faman tarakaha fa'al-qudra 'alaiha dalam tasihah shalat. Yang siapa orang yang mampu baca Fatihah di dalam shalat namun dia tidak membaca Fatihah, sah sholatnya, karena al-fatihah merupakan syartu bisihati sholat, syarat bagi sahnya sholat. Dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada madzhab yang kedua, ya, madzhab Ats-Tsauri. Dan yang kedua pendapat madzhab Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah, as-salat tajzi'u biduni fatihatil kitab, namun ma'isahah, bahwa salat tanpa membaca al-fatihah ini dikatakan cukup namun dikatakan kurang afdhal. Wala tartulu salat, dan salatnya juga tidak batal. Jadi kalau kita ngaji ya, itu semakin tidak mudah nyalahin orang. Bahkan baca Fatihah itu dipindah di ruku, baca ruku dipindah di sujud, sholatnya buat terus baca. Yang penting jangan dipindah takbir sama salamnya. Ya, yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam itu salam duluan, takbir terakhir gak sah. Tuh, ya. Tapi kalau baca Fatihahnya di ruku, baca ruku, baca ruku, baca di sujud, pada sujud rukun berapa yang sah dalam rukun kaum kholiyah, ya. Tapi kalau rukun fi'li tidak sah, ya, takbir, rukun, masuk berdiri, tidak sah itu, ya, ya. Jadi pahami, makanya pentingnya dari sini biar kita tahu mana yang membatalkan atau batal. Ini pendapat kedua, cukup dikatakan sah, yang penting di dalam diri dia membaca Al-Qur'an. Faqra'u ma'akhirah syarab, ya, aku dari dia, faqra'u bacalah maka sore kau mampu melakukan dengan minimal 3 A yang sebenarnya. Jadi maka kira-kira sopik dan maka kira-kira namun dikatakan kurang abdul. Jelek alisah itu artinya jelek. Nah, kita bagaimana? Wajib Fatihah. Kalau gak wajib Fatihah, gak sah. Karena kita bermadzhab Syafi'i. Gitu, jangan dipakai ya. Dapat ini cuma pengetahuan saja ya. Ya mudah-mudahan ya, dari pertemuan kita yang beberapa ini ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah wawasan kita di dalam cara ibadah kita tentang hukum-hukum Allah, dan kita tidak mudah menyalahkan orang, menyesatkan orang, kafirkan orang, ya. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling terbaik, terbaik, terbaik amalnya, dan selesai. Amin ya rabbal. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alina alladhi yanfa'una bil fadli wa fadli adana wa qarabatil lana fi dinina ma kutihu wa badaka rabbi wa fi qawlihi lima tarka bi qawli wa fi la qurama wa rasulil kullu halalan dan ma wa khila ya rabbana nasta bil khair wa rabbana la syar rabbana wasli lana kullu syur wa qina bi dunika wa qina bi adana rabbana aqulu qiyur wa qala tiyana rasulul barwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.